على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ذي الفضل العظيم، الذي بحال عبده عليم، فنسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، ويقربنا إلى الجنة النعيم، ويبعدنا من النار الذي عذابه أليم. اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وعظيمنا ونبينا محمد الموصوف بالرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه أهل القلوب السليم. أما بعد، حضرة المحترمين yang sangat saya hormati، para hadirin hadirat، wabil khusus kepada dekan FITK Bapak Dr. Andes Haji Raharjo MED ST beserta wakil beliau Profesor Dr. Haji Fatah Syukur MPD. Begitu pula yang sangat saya hormati dosen dan Civitas Akademika dan pembina UKM Bita yaitu Gus Saifuddin Zuhri, dan tak lupa kepada mahasiswa-mahasiswi dan para tamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan universitas ini universitas yang sangat menjadikan negara ini semakin tinggi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari universitas ini mahasiswa-mahasiswa yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, mahasiswa-mahasiswi yang mengangkat nama Indonesia lebih tinggi lagi, yang bisa mahasiswa yang bisa menyenangkan orang tuanya, masyarakatnya dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di malam ini Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mengumpulkan kita bersama, kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua juga dikumpulkan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi alhamdulillah telah turun hujan dengan sangat deras sekali. Kita minta insyaallah hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebih deras dari hujan yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita telah tadi rangkaian acara, ada pembacaan maulid, ada tilawatul Quran. Masyaallah, ini acara-acara yang sangat istimewa, yang mana insyaallah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesumpekan kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan di antara kita yang punya sakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, iki mboten krungu. Ya. Ya, sing kelihatan sedikit, tapi padahal malaikatnya lebih banyak. Nggih. Iya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini tarbiyah bersolawat. Ya, tarbiyah bersolawat, masyaallah. Ya. Alhamdulillah kita berada di negara yang sangat-sangat masyaallah, yang sangat mulia. Alhamdulillah setiap acara-acara di Indonesia ini diawali dengan pembacaan maulid, betul ya? Ada orang pindah rumah, baca maulid. Ada orang punya anak, baca maulid. Mapati, baca maulid. Metoni, baca maulid. Kawin, baca maulid. Beli mobil, baca maulid. Tapi cerai, tidak ada yang baca maulid. Tidak ada ya? Ya na'udzubillah min dzalik. Sedih baca maulid ya. Tidak ada.
Orang subhanallah, kenapa kok bacanya maulid? Kenapa kok bacanya maulid? Karena orang baca maulid itu seakan orang tersebut mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fil yaumi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada saya sebanyak 100 kali di satu hari, pinten? 100 kali di dalam satu hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan bagi orang tersebut 100 hajat. 70 untuk urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Oleh karena itu makanya kalau di sini di Indonesia ngadakan ini baca maulid, ngadakan itu baca maulid. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi hajati kulolan jenengan sedoyo niki dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah yang masih kuliah diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecerdasannya ditambah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kuliah di sini, yang mau nambah S2 insyaallah dimudahkan sama Allah ta'ala. Yang mau langsung kerja dapat kerjaan yang sangat istimewa. Yang mau langsung kawin, ini banyak yang mau langsung kawin apa yang mau S2 ini suami dua apa ya Pak? Satu belum S2. Ya, ya. Amin. Insya Allah semua dapat bisa kerja sambil kuliah. Amin. Iya. Sekiranya biar tidak menyusahi orang tuanya, betul ya? Iya. Tapi padahal orang tua itu kalau memang sekolahnya anaknya itu semangat, dapat nilai yang bagus, bangga. Tidak mikir orang tua urusan duit, orang urusan uang ini dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah di suatu hari, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ubay bin Ka'ab. Sinten? Ubay bin Ka'ab. Pernah tahu ya? Pernah dengar ya? Belum? Belum? Ya tidak apa-apa sudah. Ya, sekarang kan pernah ya? Lah barusan saya kan ngomong kok belum pernah. Ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu seorang sahabah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini suka memperbanyak solawat saat saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ukuran solawat dan berapa ukuran saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk minta agar permintaan saya diberi oleh Allah ta'ala. Terserah engkau wahai Ubay," kata Nabi SAW, "terserah engkau. Bagaimana jikalau saya menjadikan seperempat dari doa saya semuanya, seperempat solawat, sisanya berapa? 3/4. Ini sekalian tak tes matematikanya ini. Ya. Seperempat solawat, 3/4 minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya Rasulullah? Khairun fa in zitta fa khairun. Terserah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "terserah wahai Ubay. Tapi jikalau engkau tambah itu lebih baik." Ya. Jikalau engkau tambah itu lebih baik. "Ya sudah ya Rasulullah, saya tambah." "Berapa?" "Setengah daripada solawat saya, daripada doa saya solawat, dan setengah yang sisanya minta kepada Allah Ta'ala." "Betul baik, tapi kalau engkau tambah lebih baik," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya sudah, saya tambah lagi ya Rasulullah. Thuluthai, ya, 2/3 saya buat solawat, sisanya berapa?" "Berapa?" "Oh bentar. Ya, 1/3 sisanya dibuat minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." "Baik wahai Ubay, tapi jikalau engkau tambah lebih baik lagi." "Ya sudah ya Rasulullah, saya tak pakai minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua tak jadikan solawat saja mulai awal sampai akhir," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idan, kalau begitu tukfahamuk wa tughfar dhambuk," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kalau seperti itu wahai Ubay, sumpekmu hilang. Ya, sumpekmu hilang, dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Amin. Oleh karena itu kita sering mendengar solawat, "Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu
bihil ugadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. Di situ Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Saya bersolawat sempurna serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan solawat tadi tanhallu bihil uqad. Kata orang tersebut mengatakan solawat yang tanhallu bihil uqad. Kadang kita ini punya kesumpekan, ya Allah pelajaran ini saya tidak bisa-bisa ya Allah. Ya kan? Betul ya? Cek soroni. Ya. Cek sulitnya. Nah, dari solawat tadi tanhallu bihil uqad. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala membuka ikatan-ikatan yang sulit tadi. Ya, amin. Amin. Aja telat tak warak asep nanti. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Kadang kita juga sumpek. Ya, sumpek. Ya Allah, kiriman ndak teko-teko ya Allah. Nah, iki modele sing guyu iki. Ya, ndak teko-teko kirimane iki. Ya. Ya kan, sumpek kan, ndak punya uang. Betul. Iya. Sumpek. Wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju. Hajat-hajat kita bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala berkat selawat kepada Rasulullah. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Ingat apa? Angan-angan kita, ya Allah saya kepingin jadi ini, kepingin jadi itu, insya Allah bisa tercapai berkat solawat. Ya, amin. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi. Dan insya Allah ditutup semua umurnya dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Rab. Ya. Wa husnul khawatimi. Apalagi lanjutannya. Wa yustasqal ghamamu. Ya. Kadang di negara Arab itu banyak tempat-tempat jarang hujan. Kalau Indonesia kan sampai bosan-bosan kita hujan ya. Sampai ya Allah, sampai minggir semua. Tadinya di sini jadi minggir gara-gara hujan. Kalau di negara Arab orang jual teratak ini tidak laris. Karena jarang hujan. Iya, saking di Indonesia laris. Ya jangan tersinggung yang jual teratak yang nyewakan. Hadir enggak ya? Ya, aman berarti. Iya. Ya, enggak payu di sana. Untung tinggal di Indonesia. Wa yustasqal ghamamu, ya minta hujan karena selawat. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, demi Rasulullah. Dan juga kita minta demi selawat tadi, atas selawat tadi demi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala membuka ikatan-ikatan yang membelit kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kasihan, ya, saya yang kasihan itu ada sebagian orang. Saat ada orang kumpul seperti ini, mungkin pernah dengar ya. Ya, mungkin pernah dengar ada orang kumpul-kumpul gini, solawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilang masuk neraka. Ada enggak? Enggak ada. Ada. Lo enggak tahu, belum ketemu. Nanti tak temukan. Lek ganteng pen. Iya. Iya. Ada orang bilang kalau sudah kumpul-kumpul bersolawatan, ya, kumpul-kumpul dikiran, dibilang orang tersebut tergolong orang-orang ahli neraka. Dengan dalilnya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata mereka. Iya betul. Pernah dengar? Tadi katanya enggak. Mincel-mincel. Kurang selawat iki. Kurang selawat. Ayo selawatan di sini. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
bahkan orang yang solawatan itu masuk neraka. Dengan dalilnya mereka apa tadi? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Bahaya enggak? Bahaya. Lek model gitu, ya roto-roto kabeh mlebu neraka. Iya kan? Solawatan mlebu neraka, nyuting iki mlebu neraka. Ya kan? Nepakno teratak mlebu neraka. Ayo kon. Bek nerakane. Sepi surgane. Ya kan? Ya kasihan. Dalilnya mereka kullu beda. Insya Allah kalau yang sekolah di tarbiyah ini, oh sering digembleng. Ya, digembleng. Ya, ngelakoni molimo ini loh. Tahu molimo? Apa molimo? Ya kan? Nah, molimo ini NU. Kita ini kan barusan ngelakoni molimo ini NU. Apa molimo ini NU? Manakiban, maulidan, mauidhoh, mangan terus mu. Mangan terus, ulangi. Manakiban disik. Manakiban, maulid, mauidhoh, mangan terus. Ini sekarang sampai mana? Sampai mulai. Sampai mana sekarang? Mauidhoh, belum makan kan? Ya cok mulai. Tadi dibilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, ini orang yang mengartikan ini perlu diobati. Perlu diobati. Karena kasihan mereka mengartikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekedar memiliki ilmu bahasa Arab saja. Dengan sekedar memiliki ilmu bahasa Arab. Akan tetapi hadis itu memiliki makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang bisa mengerti hadis tadi kecuali dari ulama nyambung ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kait buka kitab. Oh, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wes, kabeh mlebu neraka. Ini beda. Ya, bahaya. Nauzubillah min dzalik ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang yang seperti itu dari kita semua. Karena sesungguhnya kalimat kullu ya. Kalimat kullu di situ memiliki arti bukan hanya memiliki arti kullu yang ada di bahasa Arab biasa. Kalau kita bahasa Arab, kullu itu artinya apa? Semua atau setiap, ya kan? Kullu bid'atin, semua yang baru itu sesat. Ya. Sebenarnya kalimat kullu sendiri memiliki arti, kalimat bid'ah sendiri memiliki arti. Kita ambil dari bid'ahnya dulu. Apa bid'ah itu? Bid'ah itu adalah sesuatu kullu ma khalafas syara'. Khalafas syara'. Yang beda tidak menyamai caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya Nabi mau kawinan, ngumpulkan orang, ngadakan acara, bancaan. Kalau bikin acara kawinan, oh iya kawinan, ngumpulkan orang tapi ngundang dangdut sing nyanyi rokende. Lah ini loh namanya bid'ah. Yang model ini yang masuk neraka. Tapi kalau mau kawinan terus baca maulud atau rutinan ya bersolawat, ini tarbiyah bersolawat, baca maulud, ya enggak masuk neraka. Masuk neraka enggak? Enggak. Kenapa? Karena arti kullu di sini, karena arti bid'ahnya tadi tidak berbeda sama agama. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersolawat bersa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala memberitahu sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, solawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, jangan sampai jadi orang yang pelit. Ya, orang pelit itu kata Nabi, kalau didengar nama saya tidak mau solawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, ada orang yang pelit berarti. Ya, nanti tak mintai uang, kan tidak ada yang pelit ya. Kata di kalimat kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin firnar, semua yang baru itu sesat. Baru yang modelnya bagaimana? Baru yang beda sama agama.
Nabi Allah Ta'ala memerintahkan kita sholawat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita berzikir. Ya. Mereka akan mengartikan, loh, kan katanya, kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerintahkan untuk baca sholawatnya bareng-bareng. Nah, kasihan. Ya. Itu laisa bi khususil lafdi bal bi umumil ma'na. Kata ulama, jangan melihat hadis tersebut atau ayat itu dengan lafadznya. Allah Ta'ala memerintahkan kita sholawat, mau sholawat sambil tidur, mau sholawat model duduk, mau berdiri, yang penting sholawat. Itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalimat kullu di situ, kullu bid'atin, setiap yang baru. Nah, kalimat kullu di situ maknanya bukan setiap, akan tetapi maknanya adalah kebanyakan. Kebanyakan. Loh, kok bisa kamu mengartikan kullu itu kebanyakan? Kamu belajar bahasa Arab di mana? Di Inggris ya? Anda. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah juga menggunakan kalimat kullu di Al-Quran yang mana artinya adalah kebanyakan. Apa buktinya? Qala Allah Ta'ala, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Waja'alna minal ma'i kulla. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Maful ya. Kami menciptakan, ya, minal ma'i, dari air, segala sesuatu yang hidup. Paham ya? Kami menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Pohon, kalau tidak ada air bisa hidup? Tidak bisa. Manusia kalau tidak ada air, maaf ya, airnya air mani, tidak bisa hidup. Binatang, tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada air mani tadi ketemu jadi manusia. Testing tadi, satu tetes menjadi bunting. Ya. Itu tidak mungkin bisa. Kalau tidak ada air mani tadi, tidak mungkin jadi manusia. Berarti manusia hidup dari air kan? Binatang, ayah, pohon, malaikat. Malaikat itu bisa hidup apa enggak? Malaikat itu hidup apa tidak? Hidup kan? Syaitan? Syaitan dari apa? Dari api. Syaitan dari api. Malaikat dari cahaya. Yang nyiptakan juga Allah. Berarti kullu di situ bukan semua. Kullu di situ kebanyakan. Ya, hati-hati. Kita jauhkan orang-orang yang model seperti ini dari daerah kita. Na'udzubillah min dzalik, karena orang-orang yang seperti ini bisa merusak. Ya, bisa merusak. Mereka punya dalil lain mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji saya seperti orang-orang Bani Israel memuji Isa bin Maryam. Berarti Rasulullah melarang agar beliau dipuji-puji. Loh, salah paham maning. Salah paham lagi. Kenapa? Kalau Bani Israel itu muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu tinggi, sampai-sampai Nabi Allah Isa dijadikan Tuhan. Ya kan? Mereka mengatakan, oh Isa ini anaknya Tuhan, sampai-sampai jadi Tuhan. Iya kan? Nah, Nabi SAW melarang yang seperti ini. Sampai-sampai Al-Imamul Busiri radhiyallahu, ini dimati sengaja Pak ya. Ya. Dikatakan sampai-sampai Al-Imamul Busiri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam burdahnya mengatakan, da'ma da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الإمام البصيري رضي الله تعالى عنه memberitahu, دع ما دعته النصارى في نبيهم. Tinggalkan apa yang dilakukan kaum Nasara
ketika memuji nabinya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi fi Rasulillah wahtakimi. Kalau mau muji Rasulullah silakan, tapi jangan tiru caranya kaum Nasoro. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbatkan segala yang baik-baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala kebaikan nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami, dan nisbahkan juga kepada Rasulullah segala keagungan, segala kemuliaan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kan disebutkan di dalam Maulid Dibai dikatakan Rasulullah sifatnya apa? Alfiyul anfi. Pernah dengar ya? Alfiyul anfi mimiyul faminuniyul hajib sallallahu alaihi. Ya. Sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidungnya itu saking bagusnya dibilang kayak alif. Kalau kita ini kan modelnya lama alif ya. Iya. Kalau Nabi mimnya, mulutnya seperti mim katanya. Saking bagusnya. Iya. Kalau kita model apa? Iya, saking model wow. Domaten mana ya? Enggak sih ya. Iya. Nunnya ini alisnya ini seperti nun katanya. Ya, alfiul anfi nuniyul hajib. Nunnya apa hajibnya ini alisnya seperti nun. Saking bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang enggak alisnya dikeruk. Ya, dikeruk. Enggak mau jadi nun, jadi ba, teman. Waduh, bahaya. Dikatakan fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Sesungguhnya keutamaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasannya. Laisa lahu haddun fayu'riba anhum natiqun bifami. Sampai-sampai orang yang memiliki mulut untuk memuji Rasulullah tidak bisa mencapai pujian yang sempurna, tidak bisa. Ya, oleh karena itu Sayyid Hasan bin Thabit, satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khuligta ya wa ahsanu minka lam taraqattu ain wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuligta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuligta kama tasha'u. Betul ya, kan sering dengar kan ya di qasidahnya Habib Syekh apa ya, dikatakan di situ wa ajmalu minka lam taraqattu ain. Yang lebih indah wahai Rasulullah dari engkau mata ini tidak pernah melihat. Mau matanya siapa tidak pernah melihat. Ya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih bagus dari engkau tidak ada perempuan yang pernah melahirkan. Saking bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus, ganteng Rasulullah. Khuligta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini ya Rasulullah, saking bagusnya Rasulullah. Khuligta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan jauh daripada aib-aib. Bagus mulai awal atas sampai bawah. Bagus. Ka'annaka qad khuligta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini ya Rasulullah diciptakan semaumu sendiri. Orang kan kalau maunya sendiri jadinya bagus. Ya kan? Saat kita mau beli motor, saya kepingin bannya model racing seperti ini. Nanti lampunya seperti ini, joknya seperti ini, ininya seperti ini seperti ini. Milih sendiri. Ya jadinya bagus. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita tergolong umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Karena memang ada jaminan dari Rasulullah, ada kabar ya, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabun nas yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kepada saya nanti di hari kiamat ya. Aqrabukum manzilan bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat sama saya siapa? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak solawat kepada saya. Insyaallah kita semua tergolong orang yang suka bersolawat kepada Rasul hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah. Ya biasa mungkin orang anak-anak di sini namanya mahasiswa ya, jauh dari rumah sering yang namanya utang ya. Ya, enggak luput dari utang ya. Ya, tak kasih solusi. Solusi
utang tapi istimewa ini. Ini terjadi belum lama, terjadi di negara Arab, Syria atau di mana gitu. Ya, ada satu orang, ini cerita disampaikan sama satu ulama. Ada satu orang ini utangnya banyak. Utang itu sampai 17 orang mungkin. 17 orang. Insyaallah yang utang di sini enggak sampai 17 ya. Enggak sampai satu orang utang sampai 17 orang. Mau ke masjid ketemu, mau ke pasar ketemu, ini ketemu 17. Iya kan? Banyak. Insyaallah yang banyak utangnya bisa nyaur ya. Amin. Iya, lang mari, lang enggak ada tanggungan ya. Ya. Karena memang utang itu juga termasuk salah satu kesumpekan, beban, betul ya? Ya. Ini orang tadi utang sampai 17 orang. Subhanallah. Sampai enggak enak mau ke sana, enggak enak ke sini, enggak enak ke sini. Ya sudah. Akhirnya dia punya pikiran, ya sudah, lebih baik saya datangi satu orang kaya. Satu orang kaya, saya mau utang sama dia. Ya, datang ke dia. Pak, saya mau utang. Dibilang di situ utangnya sebanyak 500 dirham. Pinten? 500 dirham. Pak, saya mau utang 500 dirham. Mau utang 500 dirham. Ya, saya mau menghutangi. Tapi kamu memutang, mau bayarnya kapan? Oh, saya mau bayar insya Allah tanggal sekian. Misal, tanggal 15 November. 15 November saya bayar. Oh, gitu. Ya sudah. Diutangi 500 dirham dikasih. Ya, ya sudah. Nanti tanggal 15 Desember, November bayar ya. Iya. Pulang dia. 500 ini dibayar sama orang yang 17. Ini ya, sekian ya. Sekian, sekian. Wes, entek utangnya. Entek sama orang 17, habis utangnya. Tapi yang sama orang kaya ini banyak, sebanyak berapa utangnya? 500 dirham. Wake. Lewat waktu, lewat waktu, lewat waktu, sampai masuk tanggal waktu temponya. Tanggal berapa tadi? 15 November. Ketemu, didatangi sama orang kaya. Wahai fulan, enggih, ingat sama saya. Oh, ingat. Ya. Kamu berapa waktu yang lalu kan utang sama saya. Oh, betul. Betul, betul, enggak salah. Ya, dan kamu janji kepada saya mau bayar tanggal 15 November. Oh, betul. Hari ini tanggal 15 November. Oh, iya, sangat betul. Nah, terus ayo bayaran utangnya. Lah, saya mau bayar. Tapi masalahnya satu. Apa masalahnya? Saya enggak punya uang. Mati. Ya, saya enggak punya uang untuk bayar. Lah terus bagaimana? Saya pasrah. Saya kepengin bayar, tapi saya enggak punya uang. Oh gitu. Ya sudah, ayo ikut saya ke kantor polisi. Pergi Gaudi katanya. Pergi Gaudi. Jalan pergi Gaudi. Sampai di tempatnya Gaudi ibarat polisi zaman sekarang. Bilang, "Pak polisi, orang ini utang sama saya sebanyak 500 dirham dan hari ini adalah hari jatuh temponya." Ditanya sama polisinya, "Wahai fulan, kamu utang kepada dia sebanyak 500, betul?" "Betul." "Jatuh temponya tanggal 15, betul?" "Betul." "Lah ayo bayaran." "Loh, saya ini mau bayar, tapi enggak punya uang." Polisi ini melok bingung. "Loh, ya opo?" "Lah terus bagaimana?" "Wis terserah polisi, saya manut," katanya. "Saya manut." "Oh gitu. Ya sudah, kamu masuk penjara." "Ya terserah, enggak masalah saya penjara. Masuk penjara enggak masalah. Tapi saya tolong minta izin. Minta izin." "Izin apa?" "Saya izin mau pulang dulu. Besok saya kembali lagi. Mau ngabari istri saya." Oh, cinta istrinya ini ya. Insyaallah yang perempuan dapat suami-suami yang seperti ini, cintanya bukan utangnya. Ya kan? Ya, kalau utangin naudzubillah percuma punya bojo lagi utang ya. Cintanya. Subhanallah. Polisi tadi bingung. "Lah kamu mau pulang, jaminan kamu balik ke sini itu apa?" Ya kan? Mau pulang-pulang keluyuran-keluyuran karepe dhewe, maunya sendiri enggak bisa. Jaminannya apa? Bingung dia. Mau jaminan apa? Uang enggak punya, ini enggak punya, itu enggak punya. Ya sudah. Kata dia, "Jaminan saya Rasulullah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kalau besok saya enggak kembali, saya bukan umatnya Rasulullah," katanya. Si polisi tadi tergetar hatinya. Saat mendengar jaminan saya Rasulullah, enggak tega dia. "Ya sudah. Silakan kamu pulang, tapi besok kembali ya." "Iya." Ya ini tanda ya, kalau orang muslim itu yang jadi umatnya Rasulullah bukan orang yang suka pembohong. Yang biasa bohong, bujuk-bujuk. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Hati-hati hari kiamat nanti tidak diakoni umat Rasulullah. Ya. Pulang akhirnya dia.
Sampai rumahnya ketemu istrinya, wahai istriku sehat, sehat, alhamdulillah. Ya. Saya mau ngabari sesuatu. Apa mas? Hari ini saya ditentukan masuk ke kantor polisi, di penjara. Loh, kenapa mas? Karena hari ini hari jatuh tempunya utang saya. Oh gitu. Lah terus kalau kok bisa mas sampai sini? Apa jaminannya? Lah itu, saya tadi pulang ke sini, saya bilang sama pak polisi, pak saya besok mau balik lagi, jaminan saya Rasulullah. Kalau saya tidak kembali, berarti saya bukan umatnya Rasulullah. Langsung subhanallah istrinya bilang, pak tidak usah tidur, kita duduk di sini, solawatan sampai besok. Karena jaminanmu Rasulullah, ayo kita solawatan. Oh solawat. Terus tidak tahu model solawatnya apa, tidak tahu. Solawat pokoknya kepada Rasulullah. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma. Solawatan. Saking keselnya, sampai ketiduran. Ya kan? Mungkin yang biasa mau ujian, kalau besok mau ujian, belajar sampai keturun. Ya kan? Ya kan? Sistem anget namanya. Ya? Iya, kebut semalam. Ya, sistem anget. Jadi, hafalannya anget. Mari ujian, lupa. Subhanallah. Wis mambu boleh. Iya. Sistem kebut itu biasanya gitu. Ya. Akhirnya sholawatan. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran, subhanallah, si laki saking tadi bersolawat, semangat kepada Rasulullah, diimpeni Rasulullah. Diimpeni siapa? Rasulullah. Insyaallah kita nanti malam dimimpeni Rasulullah ya. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asha, wad-darak. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asha'ni wa dar. Atfatan ya jirat al-alami, ya khayl al-judi wal-karami. Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asha'ni wa dar-ami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. سبحان الله. Di tengah malamnya dimimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilang Rasulullah, wahai fulan, besok pagi kamu datang ke rumahnya Pak Mudin itu. Ya. Besok datang ke rumahnya Pak Mudin, bilang sama dia, Rasulullah kirim salam kepada engkau. Terus bilang kepada dia, Rasulullah merintahkan saya agar jenengan bayari utang saya. Loh, gini Rasulullah, kalau saya bilang gitu mau minta utang, ya tidak dikasih ya Rasulullah. Jaminannya apa saya ketemu dengan ini, ketemu Rasulullah dan ada kirim salam, bilang nanti sama dia, bilang sama dia bahwasanya kata Rasulullah setiap malam jaminan dari apa, bukti dari Rasulullah bahwasanya engkau ini setiap Pak Mudin tadi setiap malam itu bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali dan di malam ini dia bingung, wis sewu apa gurung ya, paham ya, sudah 1000 kan sering ya kita kalau ngitung-ngitung, lah iki 90 songo apa sewu. Ya 99 apa 1000 berapa ini? Nah, bingung kan? Nah, orang tersebut di malam tersebut bingung juga. Bilang sama dia, wes diterima. Gitu ya Rasulullah. Iya ya. Ya, ya sudah. Besok pagi ya. Iya. Saking senengnya bangun tengah malam. Alhamdulillah. Wes dilanjutkan tidurnya. Biasa kalau sudah mimpi Rasulullah tidak bisa tidur lagi. Gantengnya Rasulullah itu awet. Ya Allah. Oh. Ngenteni pagi nih, kok tak pagi-pagi. Biasa orang kalau mau kawin, besok pagi mau kawin, itu jam 3 melek wisan. Ya Allah, kapan kawin ini? Iya. Nah, seperti ini bayar ceritanya kepengin bangun dan bayar utang itu jaluk duit, minta uang. Akhirnya subhanallah. Pagi hari sampai sholat subuh datang ke rumahnya Pak Mudin tadi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mudin, nggih kula. Nah, Pak Mudin ada salam dari Rasulullah. Buh, siapa ini? Siapa ini kok moro-moro salam dari Rasulullah? Alaikum alaihi salam. Terus kata Rasulullah, jenengan suruh bayar utang saya. Oh, iki mendem. Itu isu-isu nyaluk bayari utang. Oh. Utang berapa?
utangnya 500 dirham. Oh gitu. Buktinya apa kalau kamu ini mimpi Rasulullah? Enaknya bilang-bilang Rasulullah kirim salam, terus suruh bayari utang lagi. Isu-isu bayari utang. Ini utangnya dewi, utangnya wong lain lagi. Ah, alhamdulillah tadi malam Rasulullah juga ngasih bukti. Suruh nyampaikan ke jenengan katanya. Oh gitu, apa buktinya? Kata Rasulullah, jenengan itu tiap malam bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Dalam hati si mudin tadi, oh benar. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam ini jenengan solawatnya jumlahnya bingung. Wis sewu apa gurung? Betul? Iya. Nah, kata Rasulullah sudah diterima. Oh, iya, terima kasih ya. Sebentar, tunggu. Masuk Pak Mudin ini. Kan dulu, zaman dulu ada Baitul Mal. Ya kan? Baitul Mal. Diambil dari uang Baitul Mal. Ini 500 dinar. Ya, apa tadi? Dirham untuk bayar utangmu. Tak tambahi 2500. Wis, aku saking senengnya mimpi dapat salam dari Rasulullah. PN 2500. Enak enggak? Enak enggak? Enak, insya Allah saya duwe utang meneh iso nyaur. Dan ono sing amin. Kasep, kasep, kasep. Telat. Amin. Nah, ngono ah. Di situ akhirnya, wah dapat 2500, seneng dia. Ngoncok berangkat mau pergi kantor polisi, ngoncok wis di duit. Berangkat. Berapa uangnya sekarang? Bawa uang berapa dia? 2500 sampai 500 dari Baitul Mal berarti 3000. Alhamdulillah. Eh kena gawe nyaur si ono susu. Ya, sapa pe utang tak utangi jadi deh. Wis dhuwit ya. Berangkat langsung. Berangkat sampai kantor polisi, assalamualaikum. Semangat wong dhuwit. Ya kan? Semangat. Memang beda bentuknya guyunya orang yang punya utang sama orang yang banyak punya uang itu beda. Ya, saya coba tak tontoki. Iki model apa iki? Apa namanya, akhirnya sampai kantor polisi dia, assalamualaikum. Si polisi tadi habis dibilang apa, nungguin dia, waalaikumsalam, dipeluk orang tadi ini, datang dipeluk. Oh, ya Allah, ya Allah, iki apa iki, apa yang bayar utang kok dipeluk-peluk ya polisi sama enggak ada polisi ya, saya takut turun nanti dipeluk-peluk juga. Iya kan, dia peluk sama polisi. Masya Allah, masya Allah, kenapa, kenapa ini saya mau bayar utang, enggak, terima kasih. Berkat engkau tadi malam saya mimpi Rasulullah. Berkat engkau gara tadi malam saya mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, bayaran utangnya orang ini. Bayarono utangi de'e, tak ganteni nanti di akhirat, kata Rasulullah. Iki lho 500 pen yo, bayaran nanti ya, kata dia. Ini 500, ambil nanti kalau ketemu sama orang kaya itu, kamu bayar. Ya, ya, terima kasih berkat kamu saya mimpi Rasulullah. Seneng de'e. Oh lumayan rek tambah 500. Pinten rek? 3500. Waduh. Masya Allah. Lumayan. Alhamdulillah ya Allah. Rasulullah. Solawatan terus bakalan. Subhanallah. Ini terjadi beneran nih. Tidak lama orang yang diutangi datang juga. Orang yang diutangi datang. Assalamualaikum. Saya mau ketemu orang yang utang sama saya kemarin. Mana? Ini nih. Loh, yuk dipeluk juga. Apa ini? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kenapa, Pak? Berkat kamu saya tadi malam mimpi Rasulullah. Ya Allah, terima kasih. Dimimpeni Rasulullah juga. Kata Rasulullah, maafkan hutangnya orang tadi, tak maafkan engkau di akhirat. Maafkan hutangnya orang tadi, tak maafkan nanti engkau di akhirat. Ya Allah, sudah utangmu tak maafkan, tak maafkan. Terus tak tambahi, ya, 500 lagi. Wus, subhanallah. Ya, ya makanya sing akeh utangi terus diganteni selawat ben utangi balik kabeh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, insyaallah berkat selawat ya. UIN Wali Songo ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan universitas-universitas yang sangat istimewa, yang keluar dari sini orang-orang yang bermanfaat, yang memiliki bobot yang sangat istimewa, diagungkan di dunia juga diagungkan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واجعلنا ممن توليته ووالك واشغلنا بما تبلغنا به غاية رضاك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في طاعة الله ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة